When I look into her eyes, I see paradise. My name. We fell in love, so deep in love. When I look into her eyes, I see paradise. Jumpa lagi dengan saya Ali dan saya Haura Nabila. Kali ini kita ada di mana? Kita di Majalengka. Tepatnya kita di mana sih? Kita ada di Situ Cipanten di Majalengka. Jadi kali ini kita bakal mengeksplor di Situ Cipanten. Situ Cipanten tuh kayak gimana sih, danau gitu ya? Belum pernah juga. Ini dilihat-lihat di internet keren banget. Oh, keren banget. Iya, dan wajib buat teman-teman yang mau datang katanya sih, tapi kita belum lihat. Wajib mampir. So, mari kita lihat gimana sih kerennya. Ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker. Udah jalan dikit. Kita sekarang sudah sampai di ayunan yang suka di viral ya, di TV ya. Iya, di TV sama Instagramable banget. Instagramable banget deh. Sekarang kita mau nantangin para influencer kita yang ikutan. Teman-teman Jejak Backpacker, berani nggak kita ayunin? Pada berani nggak nih diceburin? Oke. Ya, kita ceburin. Yuk, ikut sini. Kalian. Ini dia. Ayo. Ini dia. Berani nggak nih? Panik nggak? Kita coba. Buat pertama nih Kak Ginta dulu kali ya. Kak Ginta dulu. Ayunan, main ayunan. Nyemplung. Nanti kita dorong. Kak Ginta nyemplung. Panik nggak? Siap-siap dia. Oke. Lanjut Ella ya setelah itu ya. Oke, gitu aja. Ikuti terus keseruan kami di Situ Cipanten. Itu kita berdiri di tahun 2017 dengan kelompok masyarakat yang sadar wisata atau yang sering kita sebut Pokdarwis itu kan. Banyak beberapa masyarakat yang peduli dengan aset desa karena aset desa ini dikelola dengan baik. Akhirnya kami pendiri atau penggagas awal 2017 itu membersihkan Situ Cipanten yang sudah tidak terurus dan sekarang udah hampir 4 tahun alhamdulillah perkembangannya udah seperti ini. Kita mau ngasih makan Emil. Makan buaya. Coba Jejak Backpacker Bella bakal nyobain. Apa gimana nih? Beda gantung. Berate. ramai ya. Di hari biasa juga cukup ramai Pak ya. Cukup ramai. Apalagi di weekend. Saya nggak bisa bayang ramainya. Untuk hari biasa sih itu kisaran 300 orang lah. 300 orang. Senin sampai Jumat di weekday. Kalau di weekend itu 1.000 sampai 2.000 orang. Wow. Satu harinya itu dengan luar tiket biasa. Masuknya perlu diketahui dari mulai tiket masuk itu dewasa 10.000, anak-anak 5.000 dan parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000. Itu sudah hanya tiket masuk saja. Tiket masuk atau, saja. Beda lagi. Untuk di dalam wahana ada tiket terusan. Dari mulai bebek goes yang tadi si Anai sama perahu itu ada tiket terusan. Kalau bebek 20.000 per satu bebek. Kalau perahu itu 10.000 per orang. Dan ayunan 5.000 per orang dan sepeda gantung itu 20.000 per orang. Dan kalau nggak cuaca gini mah kita bisa renang dengan sewa pelampung hanya 10.000 dengan menikmati indahnya alam Situ Cipanten. Wow, cukup murah buat kita sangat, yang sangat pengen jalan-jalan menikmati keasrian Danau Situ Cipanten. Teman-teman dapat mengunjungi atau bisa kontak langsung ke @Situ Cipanten_mjlk untuk Instagram. Nanti linknya ada admin semua. Jejak Backpacker. Udah sampai di Grage Lanai, tempat jualan makan. Jauh banget ya? Jauh banget. Jalannya jauh. Tapi seru banget. Oke, sobat Jejak Backpacker, ikutin kita terus. Baiklah teman-teman, sebelum menikmati hidangan yang disediakan oleh Lanai, Grage Lanai ini, marilah kita mengucap syukur, berdoa atas kehadirat yang di atas. Berdoa dimulai. Sama Sita udah kelar makan kita dari Grage Lanai. Sumpah namanya susah banget gue nyebutnya. Dan masakannya gimana? Enak banget, ayam bakarnya, ayam penyetnya, ayam penyet sambelnya mantep banget. Sambel ijo, pedes banget ya? Pedes banget, enak. Dan lihat suasananya tuh mumpuni banget ya Tin. Alam banget juga. Parah. Pokoknya kali ini rekomend banget buat kalian yang mampir ke Majalengka, jangan lupa mampir ke Grage Lanai. Yeay, akhirnya sampai depan kamar. So, kita mau istirahat dulu sambil lihat-lihat suasana hotel. Besok kita lanjutin. Selamat pagi. Hari ini kita mau sarapan dulu di restoran Modita Resto yang ada di area hotel. Dan setelah sarapan nanti kita mau main air, main waterpark. Nah, jadi sebelum kita main air basah-basahan, isi pipis dulu biar nggak masuk angin. Ayo kita makan dulu, lapar. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Jadi cukup lengkap ya, ada menu-menu sop, di sana ada yang kuah-kuah, ada bubur, terus ini ada nasi dan prasmanan nasinya, ada lauk-lauknya juga. Ini ada minumannya lengkap, terus ada nasi kuning, ada aneka sambalnya juga loh. Nah, ini khas Sunda wajib banget kan. Dan ada dessertnya juga, ada puding, ada buah-buahan, jangan lupa harus makan buah. Terus ini juga ada serealnya. Dan juga di sini kalau mau pesen telur atau omelet bisa di sini. Kak, omeletnya satu dong, pakai keju ya? Boleh. Telur mata sapinya satu, omeletnya satu. Nggak pedes ya? Boleh. Pretending, would you stay with me if the world was ending? Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Waterpark with a view, tuh ada Gunung Ciremai. Kita main air. Udah sih. Dre, mandi Dre. Tuh, ember. Sekarang kita sudah berada di Mini Zoo Sangkan Park Horison Hotel Kuningan. Aduh lupa blebet. Karena antusias banget nih ngeliat binatang-binatang apa yang ada di sini. Jadi tadi setelah kita sarapan pagi udah kenyang. Nah saatnya lihat binatang-binatang lucu yang unyu-unyu yang ada di Mini Zoo. Dan habis itu kita baru berenang. Yakin udah kenyang? Udah. Makan lagi nggak? Makan lagi. Makan, ntar ya, makan siang. Oke, ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker. Oek, pada nangis kayaknya sih angsanya ya. Kasihan. Susuin, Dre. Minta makan. Sama Dre, lu nggak denger, Dre. Ada es gajah kali ya, belalainya loh. Di Sangkan Park ini ada ular, sanca kembang, biarin aja dia kepalanya mau eksplor kemana. Jadi kalau bahasa Indonesianya sanca kembang. Kemana kamu? Kalau bahasa Latinnya itu reticulated python ya. Oh, dia mau ke rumput-rumput. Jadi ini ular terpanjang ya di dunia. Bukan ular terbesar, kalau ular terbesar kan ada anaconda dan sebagainya. Jadi ini yang ekornya terpanjang katanya. Beneran? Enggak bakal gigit, cuma beratnya doang. Enggak apa-apa, beneran. Jadi takut? Enggak, aku enggak takutin. Aku orang yang justru malah orang biar enggak takut. Video kan? Video. Kayak ada otot-ototnya gitu. Pada mau ikutan casting. Ini satu badan sih dia ototnya. Beneran sih. Fakta beneran. Jinak banget. Ini ular jinak banget, pegang aja. Ih, kayak ada otot-otot. Mau jadi host tapi pada takut sama ular. Maksudnya kan kalau kita ikutan casting host-host TV-TV itu ya harus berani semua. Dan ini takut. Oke, kita coba sekali lagi ya. Satu lagi dong yang lain. Coba dong. Beneran masa gak beneran? Bela. Jangan hujan. Enggak beneran. Beneran. Gue kasih coba. Dikit aja. Sini. Dikit aja. Biarkan ulurnya di sana. Ikutin saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya gini dulu. Mama gini dulu. Enggak ada cerita peruntungan. Sebenarnya Bel takut ketinggian, sumpah. Tinggi banget. Tiduran gitu. Tiduran. Tangannya gini kenapa? Gini tengkurap. Dia nggak boleh duduk. Nggak boleh. Nggak boleh duduk. Seru banget. Takut. Itu yang eksis sama bumi. Syuh. Tunggu di bawah ya. Dia yang ujung. 3. Mau ya kita mulai ayo, tapi pakai badan. Bagian kameramennya nih. Momental ya. Momental anjir. Gua di atas tadi. Baca syahadat gua. Hai. Sekarang kita udah sampai jam 2. Jadi tadi perjalanan dari mana? Dari hotel Kuningan. Kita udah melewati Cirebon loh. Oh, Cirebon tuh tadi lewat Cirebon. Tidur. Ini kita udah nyampe di Majalengka dan kita di Curug Cipete. Kita akan lihat nih sekeren apa sih curugnya, explore ke dalam. Terus spot-spot wahananya apa aja nih, kita pengen nyoba nih. Tapi berhubung tadi kita udah berenang, jadi kayaknya kita nggak mandi. Kita main-main aja, explore aja. Yuk, ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker. Foto aja, mantap. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Iya, jadi katanya kita trekkingnya sekitar 100 meter. Iya, 100 meter. Udah sampai ke curugnya ya. Jadi di sini cuma ada satu ya curugnya. Kalau di sini satu sih, cuma kayaknya sebelum sini tuh gang kita datang tuh banyak. Jadi di kawasan ini sebenarnya banyak, tapi karena kita ke Curug Cipete cuma satu spotnya. Satu di sini. Oke, semangat, 100 meter nggak jauh lah ya. Nah, iya. Menikmati di tengah-tengah antara aliran sungai, aliran curugnya, dan di sana ada banyak hutan pinus nih. Kita di sekitar hutan pinus ada spot selfie juga. Airnya tuh kalau misalnya ini kan lagi musim kemarau hitungannya, kalau lagi penghujan katanya sih lebih jernih. Jadi next kita kesini lagi yuk. Nah, itulah dia perjalanan kita di hari kedua ini. Hari kedua. Setelah menghabiskan dari hari pertama. Kemana aja? Hari pertama kemarin kita ke Curug Cipanten dan ke Situ Cipanten. Situ Cipanten. Maaf salah, karena ini kita lagi berada di Curug Cipete. Jadi kebawa-bawa curugnya. Iya, kebawa-bawa hawa-hawa curugnya. Jadi kemarin kita ke Situ Cipanten, satu, terus ke Grage Lanai restoran, makan kenyang, di sana makan enak. Terus kita ke hotelnya, hotel beda, Sangkan Park Horison Hotel. Langsung kita ke hari keduanya, kita lanjut ke Curug Cipeuteuy. Nah, jadi lokasinya ini di mana? Ternyata ini salah satu curug yang ada di kaki Gunung Ciremai. Jadi ini masuk ke Majalengka. Majalengka. Ya? Jadi sebenarnya Ciremai itu masuk ke tiga, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Nah, kita sekian perjalanan kita. Ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker lainnya mengeksplor Indonesia. Jejak Backpacker.